ayat Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal zulumati wan nur. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir mempersekutukan Tuhan mereka. Tafsir nomor 817. Kata ja'ala kadang-kadang digunakan dalam arti yang sama dengan khalaqo atau dia menciptakan. Akan tetapi kalau khalaqo mengandung pengertian menciptakan benda sesudah mengukur dan merekayasanya, maka ja'ala berarti membuat barang dalam keadaan tertentu atau menata atau menetapkannya untuk satu tujuan yang pasti. Paham kemusyrikan agaknya didasarkan pada dua teori. Orang-orang Hindu adalah pendukung utama teori yang mengatakan bahwa Tuhan telah melimpahkan kekuasaannya kepada wujud-wujud tertentu. Penganut-penganut agama Zoroaster percaya akan dua Tuhan, Ormuz, Tuhan cahaya, dan Ahriman, Tuhan kegelapan. Ayat ini menolak kedua teori tersebut dan mengatakan bahwa Tuhan itu pencipta seluruh langit dan bumi, dan dia juga pencipta terang dan gelap, karena segala kekuatan dan pujian itu milik dia. Maka apa gunanya bagi dia melimpahkan kekuatan-kekuatannya dan mempercayakan sebagian karyanya kepada wujud-wujud lain? Huwallazi khalaqakum min tinin summa qadha ajala wa ajalum musamman 'indahu summa antum tamtarun. Dialah yang telah menciptakan kamu dari tanah liat, kemudian dia menetapkan suatu jangka waktu dan ada suatu jangka waktu lagi di sisinya, tetapi kamu ragu. Tafsir nomor 818. Baik kejadian manusia maupun kematiannya atau menetapkan suatu jangka waktu telah disebut sebagai tindakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tafsir nomor 819. Kata jangka waktu pertama merujuk kepada masa kehidupan tiap-tiap orang dan jangka waktu kedua kepada kehidupan alam semesta. Catatan kaki di ayat yang ketiga,
Perkataan pertama yang dipergunakan dalam ayat ini adalah ajal. Maksudnya adalah mati karena kecelakaan ataupun mati karena sakit, yang peristiwanya dapat terjadi sebelum waktu yang telah ditetapkan pada akhir umur seseorang. Di dunia ini, manusia juga menetapkan suatu ajalin musamma atau satu jangka waktu berkaitan dengan perniagaannya. Misalnya, jembatan itu paling lama sekian tahun akan tetap berdiri, setelah itu akan rusak. Akan tetapi disebabkan kecelakaan sebelum ajalin musamma atau jangka waktu yang telah ditetapkan, jembatan itu dapat rusak. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan dialah Allah, Tuhan di seluruh langit dan di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu zahirkan. Dan dia mengetahui apapun yang kamu usahakan. Tafsir nomor 820. Ayat itu tidak berarti bahwa wujud Tuhan memenuhi seluruh langit dan bumi. Apa yang dimaksudkan ialah ilmunya meliputi seluruh alam. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِدِينَ. Dan tidaklah datang kepada mereka suatu tanda pun dari tanda-tanda Tuhan mereka, melainkan mereka senantiasa berpaling darinya. Tafsir nomor 821. Suatu bukti yang penting mengenai ilmu dan kekuasaan Tuhan ialah nubuatan-nubuatan atau kabar-kabar gaib yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya dan pertolongan serta bantuan yang dilimpahkannya kepada mereka. Waktu menghadapi serangan musuh yang jauh lebih kuat, itulah yang disebut tanda-tanda. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Maka sungguh mereka telah mendustakan kebenaran ketika datang kepada mereka. Maka segera akan datang kepada mereka kabar-kabar tentang apa yang senantiasa mereka perolok-olokan. Tafsir nomor 822. Anba adalah jamak dari naba yang pada umumnya digunakan dalam Al-Quran tentang kabar-kabar penting yang berhubungan dengan beberapa kejadian besar atau kuliat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jazakumullah asanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri. Sedang